Alhamdulillahirabbilalamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayum minal amma ba ba'd. Ikhwani wa akhwati yang rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala, umrah merupakan haji kecil. Umrah bagi yang mampu maka hendaknya ia mengusahakan agar bisa pergi ke Baitullah ada terdapat beberapa keutamaan bagi orang yang melaksanakan ibadah umrah. Salah satunya adalah umroh itu merupakan pembebasan dosa. Nabi Muhammad SAW Wasallam bersabda: Al umroh ilal umroh kafaratun lima bayna wal hajru mabrur la illa al jannah. Umroh ke umroh itu merupakan peleburan dosa atau penggugur dosa dan haji mabrur tiada lain balasan yang merupakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasannya Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ala nisa i jihad. Apakah wanita itu wajib berjihad? Maka Rasulullah pun mengatakan na'am alaihin jihad la kita lafi. Wajib baginya berjihad tetapi tidak ada peperangan di dalamnya duhunna al wal umroh jihadnya wanita adalah dengan haji dan umroh maka salah satu keutamaan umroh itu adalah Allah menyamakan dengan pahala jihad fi sabilillah adapun yang ketiga keutamaan umroh adalah sebagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tabi'u bainal haji wal umroh fa'innahuma yanfianil faqr ikutilah haji dengan umroh karena keduanya ini akan menghilangkan atau menjauhkan dari yang namanya kemiskinan dan akan menggugurkan dosa. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamlah dahulu kala ketika tanah yang tandus ini tidak ada penghuninya, tetapi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini tempat menjadi ramai dan sekarang miliaran dari kaum muslimin berbondong-bondong berusaha agar bisa beribadah di tempat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat semuanya akan ada kesempatan-kesempatan atau panggilan-panggilan dari Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah di Baitullah. Barakallahu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.